Betran Peto kembali dibully. Ruben Onsu ingatkan satu hal. Tak terhitung sudah berapa kali remaja asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, itu harus bersabar menghadapi tudingan miring yang menghampirinya. Ruben bahkan pernah mengungkap bahwa mental putranya itu sempat terdampak. Tak mau putranya terus-terusan terganggu dengan ulah haters, Ruben akhirnya memilih memberikan petuah pada Onyel. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Ruben meminta Onyo untuk tak memikirkan beragam ulah haters yang menyudutkannya. Kita gak mungkin menyenangkan semua orang, juga belum tentu cara kita membuat mereka senang, dan itu bukan tugas kita, tulis Ruben. Daripada memikirkan ulah haters, Ruben meminta Onyo agar lebih banyak bersyukur. Tugas kita yang gak boleh lupa itu adalah bersyukur dan senangkan hati sendiri tanpa menyakiti, tambahnya.